Rasul, suaminya imam, makmumnya istri. Akan nikah sudah terwujud sayang, sampailah niat terkabullah maksud. Suaminya gagah, istrinya lembut, jadi pasangan memanglah patut. Suami terpuji, sayanglah anak, sayanglah istri, rajin-rajin mencari rezeki, insya Allah hidup diberkahi. Istri tersayang, kalau berjalan janganlah petang-petang, jangan didengar hasutan fitnah orang, dan jangan lupa periuk dijerang, dan jangan asyik pula main Instagram. Anak dua berdua sudah bersatu, ibaratkan ruas denganlah buku. Pandai-pandai menjaga aiblah malu, kedua keluarga jangan dipermalu. Dimurkai Allah. Belum mati, minta ampun kepada mama. Selama ini banyak salah dosaan penerimaan yang berukur penerimaan Allah. Minta ampun. Pada hari ini kamu kan sudah menjadi sepasang suami istri. Lepas tanggung jawab keluhan untuk kamu, karena kamu sudah punya istri dan sudah punya suami. Segalih kaum kerabat ke ibu bapa, tunjukkan minat pada mereka, berlaku hormat supaya sejahtera dunia akhirat. Jangan durhaka, sepanjang hayat akan terhina, hidup di dunia takkan bahagia.